Yang ketiga, dia berazam tidak mahu kembali lagi kepada dosa itu selama-lamanya. Tak mau balik dah buat dosa itu. Dengan keazaman yang kuat. Dengan keazaman yang kuat. Tiba-tiba dia buat dosa pula. Taubat pula. Dengan tiga syarat. Jangan main-main. Dia sebut dalam hadis kursi. Nabi yang sedang meriwayatkan. Seorang mengerjakan dosa. Setelah dia bertaubat. Dengan sungguh-sungguh taubat. Taubat sungguh-sungguh. Tiba-tiba buat dosa pula. Tak boleh nak tahan nafsu dia, dia buat dosa. Lepas tu menyesal di atas perbuatan dia bertaubat. Tuhan berfirman. Bila malaikat beritahu, Tuhan beritahu. Tuhan berfirman. Hambaku telah melakukan dosa. Dia tahu dia ada Tuhan. Yang mengampunkan dosanya. Aku ampunkan dosanya, Tuhan kata. Nabi kata, lepas dia betul, buat dosa pula. Buat dosa pula. Patut dia menyesal, sungguh-sungguh menyesal. Kemudian dia bertaubat. Dengan syarat-syarat taubat, tambah buat dah, tambah buat dah. Tuhan kata, hamba ku tahu, dia ada Tuhan yang mengampunkan dosanya. Aku ampunkan dosanya, Tuhan kata. Lepas tu buat dosa pula. Azam. Tambah buat dah. Tuhan kata, aku ampunkan dosanya. Jangan pula kita istirahat niat dalam hati nak faham pula. Itu tak boleh. Ini dengan ikhlas tak mahu lagi buat dosa. Tiba-tiba jatuh pula pada dosa itu. Maka Tuhan ampunkan dosanya. Selagi nyawa belum sampai ke halqom, selagi matahari belum naik dari arah barat. Bila matahari dah berpusing naik dari arah barat, masa itu pintu taubat ditutup.